Nyagawes gitu kayaan warga nu tembong sarumanget daratang pikeun ngalakonan vaksinasi di kantor Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Rumaja nu geus sawawa jeung nu geus lanjut usia salabar ngadago giliran disuntik vaksin ku petugas. Petugas promosi kesehatan ti UPTD Puskesmas Kecamatan Dini Fitriani nembrakeun dina prak-prakan vaksinasi kiwari vaksin anu dipake teh vaksin Sinovac. Dini pepejeh ka warga anu umurna geus leuwih ti 12 taun tapi tacan divaksin sangkan sagancangna divaksin lantaran ngaliwatan vaksinasi sistem imun atawa kekebalan tubuh bisa ngaronjat turta bisa ngurangan resiko katerap virus COVID-19. Hari ini kita mengadakan vaksinasi dosis pertama dengan jenis vaksin Sinovac. Sasaran hari ini itu 100 orang, mudah-mudahan bisa tercapai, dan lebih bagus mungkin lebih dari 100 orang ya di Kota Kulon, karena memang wilayah Kota Kulon diperkirakan masih banyak yang belum melaksanakan vaksinasi gitu. Selain itu juga saya di sini selaku petugas promosi kesehatan mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita bersama-sama mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Tim Liputan, Bandung TV.